Sebelum latihan taekwondo, kenali dulu gerakan pemanasan. Pemanasan dibagi menjadi tiga, kepala, tangan, dan kaki. Sebelum latihan, nah kita juga akan berlatih tentang kuda-kuda dan split. Apa saja gerakannya, mari kita lihat. Ya, untuk menjadi lebih lentur ya tentunya. Gerakan yang pertama adalah dorong kepala ke atas, hitung gerakan sebanyak 8 kali. Kemudian ke bawah, hitung 8 kali, ke kanan 8 kali, dan ke kiri 8 kali. Patahkan ke kanan 8 kali, patahkan ke kiri 8 kali. Kemudian putar-putar kepala ke kanan 8 kali, ke kiri 8 kali. Kemudian ayunkan ke depan, gerakan 8 kali, belakang 8 kali. Kemudian dorong tangan ke depan, dorong tangan ke atas, dorong sama badannya ke depan dan sama badannya ke bawah dan ke atas. Kemudian tangan tarik ke kiri, tangan tarik ke kanan. Kemudian tarik ke belakang, tangannya tarik ke belakang lagi yang kiri. Sebaliknya juga sama ya, hitungan 8 kali. Kemudian kuda-kuda, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, dorong ke kanan dan ke kiri, hitungan 8 kali. Pegang tumit kaki, angkat tumit kaki, jinjit, hitungan 8 kali. Kemudian kuda-kuda ke kiri, bawah, turun kayak gini, terus tarik ke kaki kirinya dengan tangan kiri, kemudian sebaliknya, hadap kiri, hadap kanan, turun lutut, tarik dengan tangan kanan, hitungan 8 kali. Kemudian duduk ke kiri dan ke kanan, ayunkan kanan kiri seperti ini untuk melenturkan kaki. Kemudian duduk, nah ini cium lutut kiri 8 kali, putar ke kanan. Kemudian ganti kaki kanannya, cium lutut kanan, cium lutut kiri. Kemudian sebaliknya lagi, hadap kiri, cium lutut kanan, cium lutut kiri. Kemudian kaki kirinya ditekuk kayak gini, cium lutut kanan, cium lutut kiri, terus berdiri. Dan yang terakhir ini adalah gerakan standar ya, untuk seperti pemanasan yang lain, yaitu split. Ini split dulu, split dulu, split ke kiri, kemudian split ke kanan, hitungan sama 8 kali, kemudian split tengah. Udah split, kita menjelang akhir pemanasan, angkat kaki kanannya, hitungan 8 kali, angkat ke depan 8 kali, ke belakang, ke samping 8 kali, 8 kali. Kemudian kaki kiri 8 kali, depan tempelkan ke perut, kemudian belakang 8 kali, samping 8 kali. Udah selesai, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.